Ah. BBM naik, semua naik. Pertalite, Pertamax, Keduax, Ketigax, Pantex, Kimax. Kok lama-lama aku kasih air tahu aja, Kodrat? Tak apa. Kening kayak gini, ngocok dolar kuning. Bapak, Mama. Kalau Ner, si bawaan aku panggil Bapak Mama aja. Kencang kali anak lo. Bang, ojek bang. Bang, buruan ojek, kejar mobil yang tadi. Mbak, udah. Kupikir Budi sudah sono. Udah buruan bang, jadi naik bacot ah. Udah gondrong kencang. Udah buruan. Udah buruan. Langsung nih, gak ngobrol-ngobrol dulu. Gak usah. Mercy tadi kan? Iya, udah buruan. Oh, mau bilang dikejar-kejar bro, apa emang ya? Ya, mau sini bacot, dikejar-kejar. Nanti malam ada gimana? Ada jadwal nggak? Biar kita nonton. Ada film baru di Tel Rakaro. Ayo bang. Ah, tapi nggak usah lah. Abang lupa sendiri sekarang. Yeah. Ntar, pengkhianat. Nggak mau diri. Malu aja. Bukan gitu, sayang. Abang bisa jelasin. Jangan marah-marah gitu lah. Hai sayang. Hai sayang. Yuk masuk. Yuk. Tuh kan bener papa selingkuh. Pasti tuh rumah yang dibeliin sama papa buat selingkuhannya tuh. Apaan sih? Jelas. Sabar dulu dek. Kita jadi manusia itu jangan seuzon. Terkadang apa yang kita lihat gak sama dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kan papa nikahin mama tuh dari gak punya apa-apa. Sampai sekarang punya segalanya, punya mobil mewah. Emang ditinggalin. Memang gitu cowok zaman sekarang. Aku pun benci. Dari nol dikawanin. Giliran punya apa-apa, ditinggalin. Mending kayak aku. Biarpun susah, tapi setia. Cuman kalau kita gerbek aja nih, aku pun udah gak tahan kali lihat-lihat kayak gini nih. Apaan sih lo? Halo, di mana mas? Ini udah mau nyampe. Oh, udah mau sampai. Oke, kayak kita tunggu ya. Oke. Ampun deh, ampun. Orang cuma pegang nenek aja kok dipukul. Aduh. Ampun deh. Orang cuma pengen nenek aja dipukul. Hey, guys. Kembali lagi di acara Tanpa Settingan yang akan mengupas tuntas skandal tentang pernikahan dan rumah tangga. Kembali lagi bersama saya Tantowi Helmi di acara Termewek-mewek. Wek. Bujangga cinta dari Korea Shin Tae-yong pernah bersenandung. Harta yang paling berharga adalah Lady Gaga. Hai! Klien kita episode kali ini ada Mbak Agita yang memergoki papanya berselingkuh. Mbak Agita, beneran papanya berselingkuh? Betul, bapak selingkuh. Hancur kali dunia. Kalau aku, kok siapa? Aku lagi on cam. Sana! Mbak Agita, gimana kronologinya Mbak Anggita? Jadi gini mas. Ya. Papa ketahuan selingkuh. Ini syuting TV kan? Ya. Honor dong ada. Ada. Minta 5 juta. Jangan mau 3 bulan bayar. TV suka gitu. Tukang ojek bisa diin dulu gak sih? Cabut kok. Tukang ojek pengkolan TV sebelah. Jadi gitu Mbak.
Jadi sekarang papanya jarang pulang. Dia berselingkuh. Di rumah itu. Di rumah itu sama wanita lain. Itu papanya? Iya mas, itu papa saya. Botak anjing! Papa! Kamera. Guys, chaos guys. Ternyata Anggita benar dan papanya benar-benar selingkuh. Langsung aja kita grebek guys. Ayo guys. Parah. Papa, aku benci sama papa. Betul. Enggak menyangka aku. Kau siapa? Nanya siapa? Kau sadar? Udah kepala sepi, perut buncit, masih aja mikir selingkuh. Ini apa ini kamera? Ini apa sih? Mati-matikan kan. Keluarga saya bukan konsumsi publik ini, Pak. Memang. Apa itu? Aduh, nggak ngerti udah saya. Udah lah, Pak. Apa udah ketahuan selingkuh? Mama tuh lagi cari di rumah. Mama mikir nggak sih? Bukan begitu, Anggita. Sabar. Papa tuh nggak tahu diri, tau nggak? Bisa kayak gini tuh karena mama juga. Aku mau ngomong dulu, Kamila. Disentuh, Mi. Kamu jahat, Papa. Jangan anggap aku anak lagi! Pak, sabar, Pak. Ya, saya bisa jelaskan ini semua. Udah, apa? Papa tuh bikin malu, tau nggak? Aku dulu. Harusnya papa sadar. Aku dulu. Pak, ini ke saya dari termewe-mewe. Anak bapak Anggita melaporkan bapak selingkuh. Waduh. Iya. Bener kan? Bukan Anggita. Jadi begini, ya. Papa jelaskan. Jelaskan, Pak. Biar ya. Semuanya rindu. Jadi, saya dengan mamanya Anggita udah, itu... Udah, Anggita. Papa tuh udah ketahuan. Kasih waktu. Papa jelaskan dulu. Kasih waktu. Adik sabar, ya. Jadi, saya dengan mamanya ini memang sudah tidak akur lagi di rumah. Oke. Saya sudah sering pergi keluar. Dan saya kesini pun sudah sepengetahuan dari istri saya. Saya sudah izin sama istri saya. Cuman waktunya belum tepat untuk saya beritahukan kepada anak saya, si Anggita ini. Gitu loh. Jahat tau nggak? Mama tuh lagi sakit. Iya, papa tahu. Maksudnya, om udah menikah lagi dan istri om udah tahu? Iya, sudah. Sudah izin. Cuman waktunya belum tepat aku kasih tahu Anggita. Sungguh, sudah izin papa ini. Sungguh menyayat hati. Tapi Anggita inilah takdir, inilah percintaan, dan inilah rumah tangga. Anggita, papa sudah berani jujur dan mengatakan sebenarnya, om. Iya. Anggita harus melapang dada menerima kalau om atau papa sudah menikah lagi. Dan sudah seizin. Jadi semuanya clear ya, Anggita sabar. Papanya kan juga udah. Iya, saya sudah kasih penjelasan ya. Itulah. Siapa sih ini ribut-ribut? Mami, ini ada Anggita datang. Anggita kenalin ini, mama kamu juga. Ih, apaan sih? Gak mau lah. Gitu. Ini mami kamu juga. Enggak. Ya. Bunda! Ayah! Tunggu ya. Ikut sama ya. Bantai, kok kau panggil bunda? Ini istriku. Mana istriku? Ini istriku. Istriku ini. Aku. Istriku. Ini istriku. Pemirsa, beginilah lika-liku hidup rumah tangga. Tetap terus pantengin. Jangan pernah tidak nonton acara ini. Tetap di acara terngewe-ngewe. Pasti rumah yang dibeliin selingkuhannya buat salah. Serius. Aduh pegang. Ya udah kita tunggu ya.
God. Kasih. Mbak, coba ceritakan, Mbak. Ceritakan, Mbak. Ceritakan, Mbak. Jangan panik, Mbak. Jangan panik. Jangan panik. Jangan. Ketawa, entar dulu. Ketawa. Papa. Papa. Oh. Ayo, ganti aja deh, aku gak kuat sumpah. Kenapa? Papa. Ya, belum padahal. Dia berhenti. Jadi tolonglah. Sabar. Tuh. Bunda. Juga? Lengku kau mana? Hah? Ini bini kau? Mau tanya. Aku kerja banding tulang. Nanti kau sok dua tempat. Ngehost TV sana sini selingkuh kau. Kau belikan kau skincare. Kau sama suami gak care. Acara anjing. Aku bawa acara rumah tangga aku kayak gini. Berarti memang kau aja miskin. Gak bisa kau hidupin. Sana. Kau sugar daddy, aku sakit gula. Sama-sama sugar kita. Sana kau.